Nah, ini biar ini tips buat para traveler, biar kita pas naik motor tapi serasa di mobil adalah pakai headset Bluetooth biar nggak kecangkrut atau merepotkan. Lalu play music next step. Ini saya mau hidupin dulu Bluetooth. Jadi nggak boring di jalan. Cuman tetap konsentrasi ya, volume juga diatur. Jangan sampai mengganggu saat kita berkendara. Oke, is connected Bluetooth-nya. Pindah ke sini sekarang. Nah, panel GPS tetap bisa nyala. Oke, next story kita cabut. Kabupaten Garut menuju Kota Bandung, masuki zona yang ini seperti sudah seperti Jing lebih tepatnya yang udah hampir 70% perjalanan.
Halo Nexter, selamat sore. Sore ini hari Minggu tanggal 28 Juni 2020, tim Jabar Publisher sudah tiba di Kabupaten Kuningan, tepatnya di objek wisata Wandu Dharma. Oke, mungkin rangkaian kami di lokasi ini juga menjadi penutup dari roadshow yang telah kita lakukan sejak kemarin, dari mulai Cirebon, Majalengka, Sumedang, Bandung, Garut, lalu kita pulang melalui jalur melingkari Gunung Ciremai, lewat Warung Bandrek, lewat Cibatu, lewat Malangbong, dan tiba di Kuningan. Ini merupakan spot terakhir dari kami sebelum tiba ke kantor Jabar Publisher di kota Cirebon. Demikian, Hasan Jai, jabarpublisher.com dan JPNXTV melaporkan dari Kabupaten Kuningan. Woohoo!